ya mah live. Begitupun dengan Sabrina, dia berjalan sendiri menuju kantin. Sialnya, Sabrina berpapasan dengan geng boba. Seperti yang hal yang terjadi di dalam kelas, Sabrina lagi-lagi mendapat keguan dari geng guru. Dengan rasa sakit hati, Sabrina bertugas di toilet. Selama jam istirahat berlangsung, Sabrina hanya berdiam diri di dalam toilet. Setelah melihat itu, Mang Aji berusaha memberikan perhatian terhadap Sabrina agar dia tidak merasa sedih lagi. Sabrina pun masuk ke kamarnya dan hanya duduk terdiam dan termenung. Ibunya sama sekali tidak peduli dengan keadaan Sabrina. Kenapa gak ada yang peduli sama aku? Sabrina mulai berpikiran aneh-aneh. Hari pun berganti, Sabrina tidak langsung berangkat ke sekolah, melainkan ia pergi ke apotek untuk membeli obat penenang. Thank you.
dengan ibu hamil. Setelah itu, Sabina bergegas pergi ke sekolah. Setelah sampai ke sekolah, dia dihukum berdiri di depan kelas. Sabrina tidak kuat menahan cacian dan makian dari geng Buba. Sabrina pun langsung berlari sambil menangis ke gudang. Sesampainya di gudang, dia langsung memakan semua obat.